Hilang piti 10.000, Pak. Marah wong ra wong menangi, Pak. Terus lalu orang mangau nangi yang hilang piti dan Pak 10.000. Ah, kau nak ganti aja. Ganti 10, Pak. Tambah kacang tangi, Pak. Cuba menangi yang lain. Yo, Pak, kau nak hilang kan 20 dari rujuk. Ada tak ada orang piti. Misalnya gini, motor apa dicelok orang. Dicelok orang. Orang kiki ribui, Pak. Kalau orang tak kiki dicelok orang motornya, Pak, tu masih dakah. Sedekah tak paso nama, Pak. Nya sedekah ku dua jenis, Pak. Kata Allah wa anfiku tawan au karhan. Basedekah la sukarela atau tapaso. Maka yang dicelok orang tu sedekah yang paling hebat. Bakok paling hebat sedekah, nya pe japui langsung. Nah, hebat tu, Pak. Apa kalau bersedekah cari orang kan penerimanya? Ikutnya pe japui langsung. Nah, hebat sedekah. Yang dicelok orang tu dah hilang tu, Pak. Jangan kata hilang tu. Yang hilang justru yang punya bapak yang dipegang sekarang tu hilang tu, mati dibagi orang gitu. Yang dicelok orang tu yang punya kita itu. Kalau ada harta ibu bapak dicuri orang, itulah yang milik kita. Motor bapak yang dicuri itu nanti ketika di padang masar, tidak ada Grab, tidak ada Gokar, tidak ada. Maka datanglah kendaraan kita motor yang dicuri itu nanti itu. Dibalikkannya itu. Apa yang dicelok motor itu menyasa, mangan ada auto yang dicelok dulu. Di dunia orang kiki ini susah, Pak. Pernah saya lihat di media sosial, Pak. Orang kiki kok makan, Pak. Nyambik nasi putih, Pak, sepiring kadang. Tunjuk cari di HP-nya menu restoran ayam bakar. Nyonton ayam bakar tu, Pak, tunjuk makan nasi putih itu, Pak. Habis sepiring dia, Pak. Orang kiki begitu tu, Pak. Susah hidupnya, Pak. Itu kejadian dulu, Pak, katanya dia masak gulai ikan. Itu ikan tu, Pak, itu kuah dulu, Pak. Jadi ikan hari pertama dikabik iku ikan tu, tu dimasukkan ke dalam gulai itu, Pak. Ala menggalagak tu nyangkek leh. Hari pertama nyo makan gulai kuah rasa ikan. Ikannya lu masuk leh, Pak. Hari kedua baru masuk ikan kecil. Tu orang kiki nonton film SpongeBob. Ada Tuan Krab. Oh, Tuan Krab tu kikinya masalah, Pak. Ya. Tuan Krab tu bana-bana kiki, Pak. Saya pernah lihat nonton Tuan Krab tu, Pak. Jadi pernah hilang uangnya $1, Pak. Diambil keong, ya, bawa ke lautan. Itu pancing keong, Pak, sampai panjang jangguinya, Pak, untuk mendapat uang $1 tadi, Pak. Pak, kalau dia bekerja mungkin gampang dapat $1 tu, Pak, gantinya. Tapi karena dia kikir, dia pikirkan yang hilang tu terus. Tu Tuan Krab tu begitu tu. Nah, jadi kalau ada yang kikir tu, dia merasa itu. Makanya dunia akhirat orang kikir tu merasa itu, Pak. Susah hidup orang kikir itu. Makanya orang kalau kikir, Pak, itu laluknya pun tak nyaman. Percayalah. Ibu bapak kalau kikir tidurnya tidak nyaman tu. Makanya ibu kalau banyak di harato di rumah tu kikir ibu kan, lalu ibu dah lama kalau tu. Apa yang berbunyi ibu kelalu sampai pagi itu. Itu. Manci sih bunyinya. Ibu, kalau orang tak kikir tak ada masalah. Datang penciluk ambil salah mana ketujuh lupa lah. Tak masalah. Itu. Kalau orang tak kikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala LL Dikti Wilayah 10, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan LL Dikti, Bapak Ibu hadirin istimewa nih, para pemuda-pemudi ya, jarang-jarang ya seramai ini anak bujang, Pak, ya. Anak bujang yang muda-muda ya. Mudah-mudahan ini ya mereka ini seperti yang disebutkan Nabi dalam hadis yang sahih, ada 7 manusia nanti di akhirat di padang mahsyar yang diamankan Allah. Saat manusia berdiri kepanasan di padang mahsyar dalam suasana yang mencekam, kata Nabi, manusia berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar itu, ada 7 manusia yang diamankan nanti di padang mahsyar. Salah satunya kata Nabi, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Humazah ya. Surat Al-Humazah, surat 104 ayat 1 sampai ayat terakhir kalau waktunya cukup. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a ma law wa'addada yahsabu annama lahu akhlada
kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha 'alaihim musada fi 'amadin mumaddadah. Artinya, celakalah semua orang yang mengumpat lagi mencela, yaitu orang yang menghimpun-himpun harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira kalau hartanya itu akan menjadikan dia kekal. Jangan begitu, kelak dia akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Tahukah kamu apa neraka hutamah? Itulah api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati manusia, lalu mereka ditutup rapat dari atasnya dengan api, dan mereka pun diikat di tiang-tiang yang panjang yang terbuat dari api. Nah, itu sederhananya arti surat Al-Humazah ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jadi kata Allah, Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan kata wail, celakalah. Wail, ya. Wail itu, Bapak Ibu, kalau diterjemahannya celakalah, tapi dia lebih dari makna celaka. Dalam hadis yang sahih, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu wail? Wail itu apa? Maka kata Nabi, wail itu jubun fi jahannam. Wail itu adalah lembah di dalam jahannam. Jadi jahannam itu, Bapak Ibu, neraka itu ada lembahnya. Ibarat bumi ini permukaannya ada pegunungan, tapi ada lembahnya. Lembah itu yang paling dalam, yang paling di bawah. Karena neraka itu seperti sumur yang dalam, Bapak Ibu ya. Itu kenapa malaikat penjaga neraka itu menjaga di atas. Makanya Bapak Ibu kalau baca surat At-Tahrim ayat yang ke-6, kata Allah, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Neraka itu, jahannam itu dijaga oleh para malaikat di atas. Di atas. Jadi kalau malaikat menjaga di atas, pasti penduduknya di bawah. Itu kira-kira logikanya. Maka neraka itu jangan Bapak Ibu bayangkan seperti bangunan ini. Ya di dalamnya ya ada orang, enggak. Neraka itu seperti sumur yang dalam. Itu kenapa malaikat menjaga di atasnya. Yang kedalaman jahanam itu kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifah. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas jahanam, kalau dijatuhkan batu sebesar onta, kata Nabi, dari atas jahanam itu baru sampai di dasarnya, di lembahnya tadi, setelah 70 tahun jatuh. Jadi kalau batu besar sebesar onta dijatuhkan batunya, kata Nabi, 70 tahun jatuhnya, itu baru sampai di bawahnya, di dasarnya tadi. Itu berapa dalamnya kira-kira itu, Bapak Ibu ya? Kalau batu jatuh kan berapa kecepatannya itu, Pak? Itu gambaran dalamnya jahanam. Jadi kalau ada orang memanjat jahanam, itu berapa tahun waktu ke atas butuh itu, Pak? Kalau ada orang ingin manjat ya. Karena nanti ada orang ingin manjat jahanam. Dalam surah As-Sajdah kata Allah begitu ya, kullama aradu ayyakhruju minha. Ada orang yang berusaha memanjatnya. Kalaupun terpanjat, nanti malaikat datang, dia lihat aja tuh dari atas, mencogok kepala, sifat langsung, ujat dulu balik. Enak. Begitulah gampangnya memasukkan orang ke neraka, karena di bawah, dia seperti sumur yang dalam. Dan neraka jahanam itu, Bapak Ibu, kata itu Allah sebut begitu ya, innaha tarmi bisararin kalkasar. Itu neraka jahanam itu meledak-ledak. Allah sebut begitu dalam surah Al-Mursalat ya. Neraka jahanam itu meledak-ledak. Seperti apa? Seperti bom ya, dia meledak-ledak. Dan ledakan itu mencampakkan bunga-bunga api. Jadi ada bunga-bunga api. Dan satu bunga api itu kata Allah, kalkasar sebesar istana. Jadi satu bunga api itu sebesar istana. Dan yang paling dingin dari jahanam itu adalah bunga apinya itu. Jadi yang paling dingin dari jahanam itu kata Nabi, bunga apinya itu. Yang melontar sebesar istana itu. Dan kata Nabi, bunga jahanam yang paling dingin itu panasnya 70 kali dari api dunia. Bisa bayangkan kalau itu bunganya saja 70 kali lebih panas dari api dunia, itu kira-kira yang di dasarnya tadi itu sepanas apakah kira-kira. Maka nauzubillah Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu ya mengolok-olok azab Allah. Tidak akan kuat kita menghadapi azab Allah. Jangankan masuk ke dalamnya, apalagi sampai ke dasarnya.
Mungkin karena tiupan anginnya saja kita tidak akan kuat. Karena zaman sekarang banyak orang suka mengolok-olok neraka, mengolok-olok azab. Ada bahkan seseorang, Bapak Ibu, katanya dia ingin masuk neraka karena nanti akan bikin arisan sama teman-temannya dalam neraka. Ya, ada Bapak Ibu ya. Masya Allah ya, na'udzubillah lah. Ya, dia katanya mau bikin arisan di neraka dan bikin konser dengan Michael Jackson katanya. Nah, coba Pak Calik besok Ibu ke Iyo ya. Sekarang banyak orang suka mengolok-olok azab, bahkan ada sebagai rumah makan sekarang dibikin mie neraka. Itu saya kalau wali kota saya tutup tuh, Ibu. Itu menghina, itu mengolok-olok namanya itu. Ya, mie neraka, nanti datang pembeli, Pak. Bu, mie neraka cik level 1, level 1 lu aja minta, Pak Ibu. Ya enggak. Nah, bayangkan, Pak. Ah, baik gua lagi level 1 kini akan nyamakan. Eh, level 1 ciku rasanya gua ajaknya. Dia kan jadi olok-olok apa ibu tu. Tak boleh. Ayam neraka, sambal neraka. Tak boleh dia olok-olok apa ibu. Memang tak boleh. Memang begitu aturannya. Ya, kita kalau tak percaya tak apa-apa. Silakan tak percaya. Tetapi kalau mengolok-olok jangan. Jangan mengolok-olok azab Allah. Mengolok-olok azab Allah tu tak boleh. Tidak akan kuat kita ya merasakan, jangankan masuk ke dalamnya, menahan hembusan angin jahanam saja kita tidak akan kuat karena sebegitu panasnya. Nah, kata Allah ada satu bahagian dari azab neraka itu namanya wail. Wail itu lembahnya, lembahnya. Bahkan di dalam hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi, api neraka pun berlindung kepada Allah dari wail tadi. Api neraka berlindung kepada Allah dari lembahnya itu, saking panasnya. Karena api jahanam itu, lembah itu ganas pula, dia makan api pula. Karena begini Pak Ibu, api yang paling panas itu dia makan api, kanibal dia Pak Ibu. Jadi well itu, lembah jahanam itu sudah kanibal, saking panasnya dia makan api. Ada api makan api Bapak Ibu yang belajar fisika, itu api kalau sudah sampai temperatur yang paling tinggi itu dia akan makan api itu Pak. Ya, itu api yang paling ganas tuh kalau dia sudah makan dirinya sendiri. Nah, itu well tuh begitu tuh. Nah, makanya well tuh tidak dikasih alif lam, bukan al-well tapi wailun dalam bentuk nakira untuk menjelaskan tidak bisa digambarkan betapa dahsyatnya itu api yang akan dihuni oleh orang-orang yang akan disebutkan Allah. Siapa mereka yang akan menempati well itu? Satu, humazah. Kalau diterjemahan itu diartikan mengumpat. Tapi humazah itu bukan mengumpat Bapak Ibu. Bukan. Memang salah satunya ia mengumpat, tapi makna humazah itu bukan mengumpat. Humazah itu dari kata hamaz. Ha mim zai. Hamazah itu artinya menekan. Makanya ada huruf hamzah. Hamzah itu kenapa disebut hamzah? Karena ketika kita mengucapkannya ada tekanan dari dalam. A. A. Coba Bapak Ibu ucapkan A itu, ada tekanan dari dalam itu. A. Nah, maka menekan itu bahasa Arabnya hamazah. Jadi humazah itu artinya orang yang di dunia hidupnya membuat orang lain tertekan. Jadi kalau ada orang suku Bapak Ibu menekan orang. Kalau mengece, orang tekan perasaan dia. Makan hati orang dia. Ada ibu-ibu tuh sebagian tuh kalau mengece ibu kok ibu-ibu hati orang dia. Iya ndak? Ada ibu-ibu hobi begitu tuh. Kalau ayo apa ada cie-cie itu. Tapi memang ada hobi orang begitu. Pokoknya kalau dia bicara itu selalu membuat orang tertekan. Ibu hati orang deknya. Kalau lama ngecek itu ancak orang ndak mendengar keceknya le. Padi kecek itu, ibu hati orang deknya. Ah, ibu-ibu yang suku model itu tuh tampaknya paling bawah jahanamnya nanti itu. Iyalah. Ya sama, ya siapapun ya. Itu kenapa begini Ibu? Humazah. Humazah ya. Coba perhatikan katanya humazah itu pakai tamar buta kan? Tamar buta tanda apa? Tanda pedusi, perempuan. Kenapa dipakai tamar buta humazah? Tidak hamaz, untuk menunjukkan yang suku membi orang ibu hati itu memang ibu-ibu kalau ngecek. Itu maka daging tamar butahnya tuh. Ya, maka dikasih tanda perempuan pakai tanggulnya. Pakai bule ya kan ujungnya kan. Nah, tanda bule itu tanda ibu-ibu tuh. Ya. Kalau tanda bule-bule pada banyak-banyak di ibu-ibu itu. Ya. Nah, jadi kalau tanda tamar buta itu, itu tanda perempuan itu, maka yang suka membuat orang apa tertekan itu memang ibu-ibu. Ini banyak misalnya ginilah.
ibu belanja, berbalik membeli sesuatu, ya tak? Misalnya barang lado sekilo pak 50 ibu. Ambil 2 kilo lah. Hanya ambil kan. Pak tambahlah pak. Ambo kan siko belanja tapi besok pun dah balik ah. Itu humazah tu. Ibu menekan dia tu. Maka ibu yang minta tambah belanja tu ibu masuk jahanam sampai paling bawah nanti. Tak, nang suka minta tambah belanja sia. Dah ibu ya. Ya, kami jarang minta tambah belanjanya ibu. Kalau ibu belanja itu maka ibu tu kalau ke pasar lama. Pertama nyotekan pembeli dulu. Ya tak? Kalau kecik pembeli ko 50 ribu, nyo minta 20 tu. Tak? Nyotakan dari pembeli ko supaya namu menjual. Nak itu kerajaan ibu. Ha. Tu maka ibu tu kalau belanja lama. Agonyo tu tak tanggung-tanggung. Ya tak? Maka kalaulah pembeli berhadapan je ibu ko, kadang di sangok pedagang ko nampak ibu ko langsung apa. Punyo mago dak tanggung-tanggung sudah lama go dalam bawah-bawah. Itu beko minta tambah. Kalau ndak ada lagi tambah nyancap bapak tu. Besok dia nak kembali dia acak. Enak. Maka ibu-ibu yang suka minta tambah tu siap-siap tu itu ibu well tu. Tu makanya begini kata Allah apa? Wailul lil mutaffifin. Sama ya. Neraka wel bagi orang yang curang. Siapa yang curang? Allazina izaktalu 'alan nas yastawfun. Mereka kalau membeli minta tambah, minta tambah. Karena orang minta tambah tu menekan orang kerajaannya tu. Tatakan orang deknya. Ya nak? Karena ada sebagian pedagang kadang-kadang nampak ibu ko rasa sanggup orang pedagang tu. Ya kan? Pasti ko mago, pasti ko minta tambah gitu. Ya sebagian ibu-ibu, ibu cubalah perhatikan ke pasar, cubalah cari ke pasar belanja ibu tu, tu ikuti ibu-ibu belanja ke pasar tu. Kalau tidak begitu kerajaannya mereka. Jadi ibu minta tambah tu ibu curang sebenarnya tu. Kan ibu lah sepakat harga tadi. Kan ibu lah sepakat barang 1 kilo 50, lalu ambilan 2 kilo sesuai permintaan. Tu kenapa ibu minta tambah? Kecuali dari awal dia ada kesepakatan, pak, kalau saya beli nanti 3-4 kilo, ada tak tambahan untuk saya? Ada ibu, nah, silakan ambilkan 4 kilo. Tapi kalau tidak, saya tak jadi. Dari awal boleh, tapi nyolah nyambian. Itu ibu pasuhnya. Itu yang humazah namanya itu. Ini menambah ibu tu dia takut tak jadi ibu kali. Iya tu. Jadi dia tak pasuh menambah ibu, tatakannya lah itu. Nah. Nah, maka mulai hari ini ibu kalau ke Bali tak boleh minta tambah. Ya kan? Kenapa itu tu tak beli daging, beli barang daging sekilo pak satu ambil 2 kilo lah tu lah nyambian. Iko masuk gomok-gomok ke masuk saya lah. Itu tak perlu. Tak boleh. Kan sudah diambilkannya sudah ibu bawa saja. Kecuali sebelum tadi diambilkannya ada kesepakatan dulu di awal. Kalau nanti saya beli sekian, ada nak tambah untuk saya? Ada bu, ada, ambil lah. Tapi minta tambah tu tak boleh tu yang curang tu. Dan orang tu mau menambah bukan karena dia ikhlas, tidak, karena tertekan dia takut dia ibu tidak membatalkan tambahnya juga. Ah tu namanya humazah. Ah tu makanya dulu tak boleh perempuan ke pasar. Di masa Nabi sahabat sejak dulu tak perempuan tak boleh ke pasar. Yang ke pasar tu belanja apa-apa. Bapa-apa, ibu-ibu kalau ke pasar bertambah fitnah pasar. So kata Nabi seburuk-buruk tempat tu pasar. Jangan kamu jadi orang pertama yang masuk pasar dan jangan jadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Itu pesan Nabi begitu. Tidak ada tempat yang paling buruk kecuali pasar. Karena di pasar tu ada penipuan, kecurangan, kebohongan kumpul semua di situ. Ibu-ibu kalau ke pasar bertambah buruk pasar tu. Karena ibu termasuk humazah di pasar tu beko. Itu. Itu kenapa yang ke pasar tu kalau bisa apa-apa pe belanja. Cuma jawab kalau apa ke pasar belanja pak itu dua orang takut dua rumah pak. Ha, aku bedanya. Kalau sunnah Nabi memang bapak-bapak yang ke pasar, ibu-ibu tidak usah ke pasar. Itu. Bapak ibu-ibu itu kalau ke pasar pak nyolamo pak. Makanya ibu kalau ke pasar pak kadang beda harga 500 nya pak. Tapi nyotanyo satu orang menggali dulu pak. Ah tu bekonya balik ke situ balik pak ke tapik pertama tadi. Latihnya terompahnya tipi tak fikir tu pak. Padahal beda lagu 500 itu. Nah tu yang namanya humazah tadi. Jadi Bapak Ibu, humazah tu umum semua orang yang menekan orang lain. Bisa jadi di kantor ada pimpinan ni pak yang kerajanya menekan anak buah siapa.
ya kan, tunjangannya potong, ya nak, talambik sakitik nyokari iko nyok, pokoknya mengancam saja. Beda pendapat langsung dimutasi, langsung diturunkan. Itu yang pejabat-pejabat yang begitu tu, tu paling bawah nanti tu pak tampaknya tu. Ya, kalau ada pimpin yang suku mengancam-ngancam bawahan, yang bawahan ko tertekan deknya, ya kan? Kan ada begitu tu pak. Ya, karena pejabat-pejabat yang begitu, termasuk presiden pak, siapa yang demo ditangkap, ya, siapa yang demo masuk penjara, siapa yang mengkritis dikriminalisasi, sama tuh pak, sama. Tuh mazhab pak, dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah. Kalau hidupnya membuat orang tertekan, itu tempatnya humazah, itu neraka, humazah itu namanya itu. Siapapun dia kalau menekan orang, ya. Jadi kalau orang berbeda dengan kita, ya biarlah hak dia. Kalau yang mengkritik kita, terima, alhamdulillah. Tapi kalau ada orang dipresur karena memang berbeda pendapat, karena memang dia kritis, lalu dikasih tekanan-tekanan tertentu, ah, yang menekan itu namanya humazah. Ini aturan umum untuk siapa saja. Untuk suami juga begitu. Karena ada suami kok pak yang hobi membuat istri kok tertekan, sehingga istri kok lakuri badannya pak. Ya. Ada ibu-ibu kok pak lakuri badan kok pak menahan perasaan, makan hati dia pak. Dulu sebelum menikah juga pak kok rancak bakilik badan ibu kok, meminyak badan ibu kok. Lama nikah juga pak kok lakusui ibu, laba lumui ibu kok, ya kan? Ya, ya dan yo, yo pada sudahlah belanja dah cukup nyagi saringi itu sebanta dapet itu. Maka suami-suami yang begitu itu tampaknya jahanam paling bawah tu, yang membuat isteri ko tertekan. Memang isteri ko tertekan deknyo, ya kan? Tak ada wilayah untuk isteri ko sedikit merasakan ya kebebasan. Tak ada, nyo tekan tarik, ya kan? Minta belanjonyo saringi, ken kamari ko adonyo. Pokoknya tak ada yang elok isteri ko, ya kan? Makanya kadang-kadang ada isteri ko sebagian ko lah pulang suaminya buka pagar kan, aja baca kursi langsung pak. Ya pak, asal pulang ibu kok makan hati dari deknya, ama kok baca kursi deh, gitu ya. Sangku setan pulang mungkin kan. Tapi memang ada suami-suami tipikalnya begitu pak, yang hobinya menekan orang. Jadi ibu ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita kalau bicara kebijakan kita, keputusan kita yang sifatnya membuat orang lain tertekan, itu tidak boleh. Nah, itu namanya humazah. Ya. Lalu katalah siapa lagi? Lumazah, mencela lidah. Nah, makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membawa orang ke neraka? Kata Nabi, lidah. Lidah dan kemaluan. Al-fam wal-farad. Makanya Bapak Ibu sekarang bukan hanya dengan lidah ya. Maksud al-lumazah sekarang tidak hanya dengan lidah, tapi dengan ujung jari. Bapak Ibu nulis di WA group, komentar di WA group, itu lumazah itu. Itu makanya Bapak Ibu di WA group itu kalau tidak penting, kalau tidak urusan kita, kalau tidak ada hubungan dengan kita, tidak usah komentar. Kadang kita bercanda pak, awak bergarah sesama awak, cuman garah awak aku kadang menyinggung orang, membuat orang lain tersakiti perasaannya, itu namanya lumazah. Memang begitu, tidak boleh. Tidak boleh kita ini membuat orang lain ibu hati, ya tertekan perasaannya. Ah, itu dengan jari-jari ini yang paling banyak apa? Makanya banyak terjadi apa keributan di WA group apa? Itu gara-gara bercanda yang memang tidak urusan kita. Makanya Nabi pernah ditanya ya Rasulullah, apa tanda Islam orang itu baik? Kata Nabi, tanda Islam orang itu baik itu tarkuhu malayakni, dia tidak berkomentar yang bukan urusan dia. Yang bukan urusan dia ada berkomentar karena takut nanti ucapan dia itu membuat orang lain sakit. Itu namanya lumazah. Makanya ada seorang suami ibu bercerai dari istrinya. Istrinya perangainya masalah, memang buruk perangai istrinya. Akhirnya dia bercerai. Dan setelah bercerai kawannya bertanya, "Ba'a perangai mantan istri ya, Pak?" Apa kata Bapak tadi? "Dulu waktu dia istri saya, tak pernah saya ceritakan keburukan dia. Sekarang dia orang lain, tidak ada urusan dengan saya. Apa pentingnya saya menceritakan keburukan dia pada orang lain?" Itu Islamnya baik. Dia tidak berkomentar yang tidak urusan dia. Makanya hati-hati dengan lidah dan ujung jari ini, Pak Ibu. Itu paling berat. Makanya katalah wa mayal fizu min kaulin ila ladahi rakibun atid. Tidak ada satu pun yang Bapak Ibu pernah ucapkan, tuliskan, walaupun separuh kata belum jadi kata, tapi separuh kata, tapi sudah ada di hati kita apa maksud kata itu,
itu akan ditimbang, akan dihitung nanti di akhirat, dan itu akan memberatkan. Itu makanya kata Nabi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, maka dia lebih baik diam. Diam itu lebih mengamankan dia. Makanya Bapak Ibu, kalau di kantor, kalau tidak penting, tidak usah kita bicara banyak, diam saja. Kalau ditanya, minta pendapat, baru kita bicara. Tapi jangan kadang-kadang itu sebagian ini, sebagian ibu-ibu ya, asal agak senggang, langsung dibawa ke ruangan kawan biar cerita. Enak? Memang ada hobi begitu. Pokoknya sakit, ada ruang waktu, langsung berkumpul ruang kawan. Itu motal itu. Oh, ibu-ibu kok kalau lah motanya, 5 mini eloknya ibu. Mini kanamnya marah, kurang itu. Saya lah ibu kamu. Sebab kalau nak menyabui orang, kok tak seru loh ibu. Ini menyabui orang kok yang seru. Percayalah ibu kamu. Nah itu kenapa Nabi mengatakan kalau kamu ya beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maksudnya hari yang akhir itu ada sesuatu yang berat yang akan kamu rasakan nanti, itu perkara lidah. Maka kalau kamu tidak bisa bicara yang baik, diam sajalah. Lebih aman, lebih selamat kamu di akhirat. Ya, tapi tentu Bapak Ibu, ya jangan pula ekstrim memahaminya. Beku mulai beku tu ibu antuk-antuk, sedih kantuk lah kan. Tanya kawan buku antuk saya buat lain dan malah mengecek banyak kecek ustaz, tapi kau tanya hanya Allah di akhirat cara bantu antuk saya itu dia bu kesal namanya itu ya. Jadi kalau bicara dipinta bicara, kita bicara, tapi jangan lumazah, jangan bicara kita tu. Makanya bahasa Minang ibu menganggu kok kau mengecek, tak betul ya, menganggu kok kau mengecek itu tak menganggu loh. Nah, pakai pangana, pakai pikiran, pakai akal, pakai utak. Jangan mengecek, alun dah fikir lah mengecek. Pikiran dulu dan ketika kecekan tu, lah selesai dipikir baru ngecek. Iko kadang lah sudah kecek baru tekanan di mana. Enak. Makanya menganggu dulu supaya sebab gini Ibu, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, apa yang diperlihatkan ke Nabi Ibu? Ada onta keluar dari batu kecil. Gampang keluarnya, tapi begitu sampai di luar badannya membesar. Dia ingin masuk lagi ke batu tadi, tidak bisa. Bersusah payah dia masuk ke lubang batu tadi, tidak bisa. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, itu apa itu? Unta yang keluar di batu kecil, dia sampai di luar besar masuk, tidak bisa lagi. Kata Nabi, itu umatmu nanti itu. Yang gampang mengeluarkan kata-kata, begitu dia keluarkan kata-katanya sudah membesar, sudah menyebar ke sana kemari, ditarik, tidak akan bisa lagi. Kena siapa? Kena sudah menyebar. Dan kini banyak cerita, Pak. Hoak namanya. Gara-gara share. Bapak Ibu yang men-share sesuatu yang belum tahu pasti benarnya, itu bagian lumazah juga. Ini adalah menyebar. Yang menyebar dapat dosa sama dengan pembuat beritanya tuh. Makanya perintah agama kalau ada berita tentang sesuatu, fatabayyanu, klarifikasi dulu, cek dulu, jangan di-share aja langsung. Karena yang men-share dengan yang membuat berita bohong sama, yang membuat orang nama baiknya menjadi hancur. Kan sering sekarang begini, Pak. Apalagi tahun-tahun politik nih, Pak. Sebentar lagi, Pak, mendekati tahun 2024 nih, Pak. 23 ini panas nih, Pak. Orang akan saling serang, saling jatuhkan nama baik orang. Sekarang siapa yang mau jadi capres, coba perhatikan, Pak. Pasti diserang habis-habisan. Ya, dicarilah keburukan dia, disebarkan sesuatu yang boleh jadi itu adalah fitnah. Dan saya tidak tahu, Pak, kenapa negara kita kok begitu cara berpolitiknya. Kenapa kita kok menghancurkan orang, kalau bahasa kita, pompa saja lampu kita. Tak perlu dipadam ke lampu orang, tak perlu ditembak kaca lampu orang. Ini memang... Ya agama kalau tidak dipahami dengan baik, begitulah yang akan terjadi. Coba mulai sekarang, Pak. Coba siapa yang mau jadi capres sekarang? Pasti diserang habis-habisan. Pasti itu. Nah, kenapa kita harus menyerang orang dengan begitu? Ya kita mukakan program kita. Kalau kita mau jadi pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Sampaikan ke orang, biar orang menilai. Tapi jangan orang diserang. Itu yang lumazah. Jadi humazah dan lumazah ini di Indonesia ini, Pak, masalah sekarang masif. Ya, ini apalagi tahun-tahun 2023 ini, Pak, itu panas sekali nih menjelang bursa capres nih, Pak. Nanti kalau sudah nanti tahap apa kampanye lebih hebat lagi, Pak. Maka Bapak Ibu kalau ada berita-berita tentang seseorang, tidak usah di-share-share. Jangan-jangan Bapak Ibu masuk bagian yang lumazah tadi, membuat orang lain tersakiti, hancur harga dirinya, hancur nama baiknya, itu belum tentu benar. Gitu ya. Nah, makanya diancam dengan ancaman serius, well, nerakanya paling bawah. Siapa? Humaza dan lumaza.
Siapa mereka yang humazah ini? Yang lumazah ini allazi jama'a malahu wa adada, yang dia menghimpun-himpun harta dan menghitung-hitung harta. Maksudnya kikir nih, Pak. Salah satu manusia yang sifatnya menekan orang, mencela orang, itu orang kikir. Itu salah satunya. Jadi orang kalau kikir, Pak, dia suka menekan orang. Maku ibu yang suku magu balanjo tadi tanduk kiki itu. Orang kalau tidak kiki, tidak akan magu. Ada ibu-ibu kok, Pak, membali bayam pun, Pak, nyago aja, Pak. Barang bayam cekabek, Bu. Ya, barang lilidi cekabek, Bu. 2000, tidak bisa 35. Tidak. Itu kiki itu. Orang tidak kikir, dibayarnya saja itu. 36 ribu. Andai pun dia mau 35 ribu, yang 1000 itu anggap saja bersedekah ke dia. Justru itu sedekah yang paling hebat. Apa sedekah yang paling hebat, Pak Ibu? Yang orang menerima sedekah ibu tidak tahu kalau ibu bersedekah. Ibu tidak menawar barang yang bisa ibu tawar. Itu sedekah yang paling hebat. Dia mau saja itu 35 ribu, tapi ibu tidak mau tawar, bayar saja 6 ribu. Kalaupun mau, ibu anggap yang 1000 itu sedekah untuk dia. Ah, kadang kalau orang kikir tidak begitu, rugi wak, agolu. Itu makanya apa-apa kalau belanja, Pak, ke pasar, kau capek pulang, Pak. Tiba-tiba tanya di ibu rumah, kok barang kau 10? Mak tak bagus tadi, kok bisa 6 ribu? Kau cakap, ya, berangnya kawak, Pak. Itu maka awak kau tak mau belanja ke pasar, Pak, ada yang batu, Pak, liat dia, Pak. Itu. Sama ibu kau paham, Pak, memang bisa. Itu. Makanya orang kikir itu akan humazah. Ibu minta tambah, tu kan, baik ibu kau minta tambah tadi. Supaya dapat lebih, kan? Kan tak gitu? Orang kikir itu, dia selalu ingin dapat lebih. Kalau bisa, tak ada yang kurang, tak ada yang hilang darinya. Itu makanya kalau yang minta-minta tambah itu kikir. Itu makanya orang yang humazah dan lumazah itu kata Allah yang suka menghimpun-himpun harta. Jadi yang menekan orang itu, Pak, tanda orang kikir itu. Ya. Makanya kalau ada suami yang menekan istrinya, pasti suaminya kikir itu. Pasti itu, Pak. Misalnya, ibu minta belanja, pakai siapa? Hei, Pak, tangguh BPT dulu, capek udah BPT mas. Katanya, Pak. Itu tanda apa kiki? Kalau apa anda kiki, 2 hari peti sudah bagi, saya lagi peti 5 juta, 2 hari baru, Pak. Bu, lebih peti patang. Alun, Pak, kok lunjuk bilai? Ada ya? Itu harusnya itu, Pak. Harusnya model itu. Itu kalau suami tak kikir. Tapi kok okay, kecil ibu? Pak, tambah peti, Pak. Lebih ya lah. Capek mana? Biar itu tanda kiki itu, Pak. Itu humazah itu. Itu. Ya, itu harusnya begitu tuh, Pak. Ya, kalau bisa, Pak tanya. Kan, labi piti patang ibu. Ya, aduh lepaknya. Labi pun abinya, cik, ya, Pak. Ya, abis nak capek, ya, Pak. Itu kalau bisa, begitu dapet suami itu mantap tuh. Jadi ibu kok dapet suami itu, nyupasu ibu mampin piti itu, itu kok dapet cik itu tuh lah. Itu suami ibu lah serugo tuh. Ya, tapi jarang-jarang apa cedok kan? Cok minta belanja pasti dia serengi ibu ndak? Ah, yang suka menyerengi ibu tu, tu pasti kikir. Ya tu, pasti kikir. Ada ndak lah. Nah, lalu sama orang yang suka mencela itu pasti orang kikir. Pasti itu. Gini, ada sebagian kau ibu-ibu misalnya kan, pacah piringnya di anak. Ya, piring pacah piringnya, seminggunya berang ibu. Itu saja sabui kamari mengecek piring kau pacah, ya kan, dok tanggung berang ke anak. Lo kan ada sebagian kalau pacah piringnya kan tukuk pada jalan tu elok-elok pakai mato dah engak-engak aja lah dah itu. Itu lumazah namanya tu. Bakok model tu yang mengecek ibu tadi karanonyo merasa rugi. Ruginya Pak lah pacah piringnya, ya nak. Orang yang merasa rugi itu orang kikir. Makanya kalau orang tidak kikir, ini kalau orang tidak kikir nih, misal pacar piringnya di anaknya, di cucunya kan, pacar piringnya, kecilnya, kanaknya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, itulah sampai ajanya piring waktu, ya lah. Akhirnya kumpulan piring tu, masukkan kantong sampah, beko wak bali lo bali. Nah, itu tandanya Tuhan menyuruh wak wasidaka ke tukang jual piring. Nah, itu tanda orang ada kikir tu. Ibu coba bayangkan, ibu kalau piring ibu di rumah ndak pacah-pacah 100 tahun, no, tu orang menggali piring jual makan anaknya, biko.
Tidak apa ibu pikirkan itu? Tidak mungkin manung-manung jeli piriang 2 hari sudah 2 tahun lah. Ibu membali piriangnya itu masih dakah kini itu. Maka Allah sengaja pecahkan piriang ibu itu supaya ibu membali piriang ke tukang jual piriang supaya ibu belanjol anak istrinya. Itu kalau orang tidak kikir, kalau orang tidak kikir begitu cara pikirnya. Tapi kalau orang kikir, rugi. Tak bayang rugi dia langsung. Ini apa misalnya auto apa di apa di senggol orang, ya kan? Orang kiki pak, tak tanggung berang-berang. Tak apa doang membawa auto, tak nampak auto yang di godang. Apa sih itu? Itu tanda orang kiki tu pak. Bakok berang-berangnya pak, bakok memaki-maki nya pak. Tak bayang rugi ke bengkel, sekilo pitikan luar beko. Tak. Kalau orang tak kiki, tak begitu pikirnya. Iko caro Tuhan, basi dakah ke tukang bengkel ya pak. Tak betul. Apa kalau tu apa tak rusak-rusak 100 tahun tu orang bengkel makan tang makan obiangnya? Tak pula. Orang bengkel ko makan keluarganya di otu apa rusak. Tak gitu. Maka apa pai ka bengkel membawa otu tu basi dakah ke tukang bengkel? Allah yang suruh itu. Di we otu apa ko rusak apa diantar orang atau melantar orang samonya tu. Intinya apa disuruh basi dakah ke tukang bengkel tu. Pai ka bengkel tu anak perlu belanja tu, pai ke situ. Tapi orang kikir akan mencela. Makanya kalau ada orang pebo, ada hilang sesuatu nyok kan pernah ada cedok pak, hilang piti 10.000 pak, marawong-rawong yang menangi pak. Terlebih lalu orang mangau nangiang, hilang piti dan pak 10.000. Ah, kau dah ganti aja, ganti 10 pak, tambah kacang tangi pak. Tu pak menangi orang lain je. Yo pak, kau dah hilang kan 20 dari rujuk. Ada tanda orang piti. Tidak tentu ya pak. Kalau tidak hilang tak diganti orang kan? Kan tidak hilang diganti orang itu. Tapi orang kiki itu cara pikirnya pak. Orang kiki itu untung. Itu makanya jama'ah malau wa'adada. Itu ciri orang kikir begitu. Yang dipikirkannya untung. Rugi itu bahasa orang kiki itu. Kalau ada bahasa rugi keluar dari mulut orang, rugi waktu mah. Itu tanda orang kikir. Orang kikir tidak pernah ada bahasa rugi pak. Di mana ruginya? Coba. Di mana ruginya? Tidak ada ruginya. Bahkan misalnya gini, motor apa diceluk orang? Diceluk orang. Orang kiki ribui pak. Kalau orang tak kiki diceluk orang motornya pak, tu basi dakah. Sesirakah tak paso nama pak. Nya basi dakah aku dua jenis pak. Kata Allah wa anfiku tau an au karhan. Basi dakah lah sukarela tau tak paso. Ya pak. Kalau sukarela, cok tadi. Lalu kata diang 2.000, 2.000, 5.000, enak. Tiap minggu 5.000, tiap minggu 5.000. Bila kau cukup itu pak untuk surga dah. Lari tong-tong pak kata malaikat, ko apa ko kurang syarat masuk surga. Serakanya 5.000nya sekali seminggu lah nya. Ah balai, dikirim lah Tuhan orang pengen cilok ondanya leh. 5 juta sekali bahasa dakah pak. Kalau sukarela dah kata lo 5 juta lo percaya lah kamu. Tapi di pasonya masih dakah pak, dikirim orang pengen mencilok ondanya. Kan banyak motor orang sana. Kenapa motor kita diambilnya? Karena Allah yang kirim. Ku ambil apa? Ku jarang sedekah ambil. Maka yang dicilok orang tu sedekah yang paling hebat. Bako paling hebat sedekah. Nyopi japui langsung. Nah hebat tu pak. Apa kalau bersedekah cari orang kan penerimanya? Ikut nyopi japui langsung. Nah hebat sedekah pak. Yang dicilok orang tu dah hilang tu pak. Jangan kata hilang tu. Yang hilang justru yang punya bapak yang dipegang sekarang tu hilang tu mati dibagi orang gitu. Yang diciluk orang tu yang punya kita itu. Kalau ada harta ibu bapak dicuri orang itulah yang milik kita. Motor bapak yang dicuri itu nanti ketika di padang masar tidak ada Grab, tidak ada Gokar, tidak ada. Maka datanglah kendaraan kita motor yang dicuri itu nanti itu. Dibalikkannya itu. Apa yang diciluk motor itu menyasa, mangan ada auto yang diciluk dulu. Itulah. Dulu menyesal kita apa? Marah kita. Tapi nanti di akhirat baru kita tahu, oh ini memang kebaikan. Tidak ada yang hilang, mana yang hilang? Kalau bahasa hilang rugi itu bahasa orang kikir. Kenapa? Karena orang kikir itu jama'ah malan wa'adada. Karajonya kok dapat bertambah. Kurang, rugi, habis. Itu bahasa orang kikir. Makanya kalau pecah sudah, innalillah. Hilang sudah, innalillah. Bukan milik kita. Tapi nanti akan dikembalikan ke kita yang itu. Nah, makanya Allah mengancam orang-orang yang humazah dan lumazah itu dengan ancaman yang ya, yang berat, well namanya. Dan sebabnya karena sifat kikir yang dimilikinya. Begitu.
Karena orang kikiku hidup memang susah. Dunia akhirat orang kiki ini hidupnya susah, Pak. Pasti susah. Di akhirat dah pasti tempatnya jahanam paling bawah tuh. Di dunia orang kiki ini susah, Pak. Pernah saya lihat di media sosial, Pak, orang kiki kok makan, Pak. Nyambi nasi putih, Pak, sepiring kadang. Tu nyocali di HP-nya menu restoran. Ayam bakar, nyotonton ayam bakar tu, Pak, tu nyamakan nasi putih itu, Pak. Habis sepiring deknya, Pak. Orang kiki begitu tu, Pak, susah hidupnya, Pak. Ya, pernah ada kejadian dulu, Pak, katanya dia masak gulai ikan. Itu ikan tu, Pak, itu kuah dulu, Pak. Jadi ikan hari pertama dikabi iku ikan tu dimasukkan ke dalam gulai itu, Pak. Ala menggalagak tu nyangkek leh. Hari pertama nyo makan gulai kuah rasa ikan. Ikannya lu masuk leh, Pak. Hari kedua baru masuk ikan kecil. Tu orang kiki. Pernah Bapak Ibu nonton film SpongeBob? Ada Tuan Krab. Oh, Tuan Krab tu kikinya masalah, Pak. Ya. Tuan Krab tu bana-bana kiki, Pak. Saya pernah lihat nonton Tuan Krab tu, Pak. Jadi pernah hilang uangnya $1, Pak. Diambil keong, ya, bawa ke lautan. Itu pancing keong, Pak, sampai panjang janggutnya, Pak, untuk mendapat uang $1 dari dia, Pak. Pak, kalau dia bekerja, mungkin gampang dapat $1 tu, Pak, gantinya. Tapi karena dia kikir, dia pikirkan yang hilang tu terus. Tu Tuan Krab tu begitu tu. Nah, jadi kalau ada yang kiki itu, ya merasa itu. Makanya dunia akhirat orang kiki itu merasa itu, Pak. Susah hidup orang kiki itu. Makanya orang kalau kiki, Pak, itu laluknya pun tidak nyaman. Percayalah. Ibu Bapak kalau kikir, tidurnya tidak nyaman tuh. Makanya ibu kalau banyak di harato di rumah itu, kiki ibu kan, laluk ibu tidak lama kalau itu. Apa yang bunyi, ibu laluk sampai pagi itu. Itu. Manci sih bunyinya, ibu laluk itu. Ibu kiki. Kalau orang tidak kiki, tak ada masalah. Datang penciluk ambil salah mana kata jujur payah. Tak masalah. Itu kalau orang kiki. Orang kikir yang susah hidupnya. Makanya kata Allah, wailul likulli humazatil lumaza. Ya, kita lanjut ya. Lalu kata Allah, yahsabu anna ma lahu akhlada. Manusia tuh mengira kalau dia kikir, hartanya tuh akan mengekalkan dia. Makanya Bapak Ibu, sebuah orang kikir itu dia merasa hidupnya akan panjang. Orang yang menyimpan menghitung itu merasa hidupnya akan panjang. Beginilah, ibu kalau dah tahu mati besok pagi, kira-kira bernilai tak harta ibu? Harta ini bernilai karena kita merasa mati masih panjang tu, Pak. Orang makin merasa jauh dengan kematian, apalagi merasa kekal, pasti kikir. Itu kenapa coba Bapak Ibu baca nanti surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Ketika manusia sudah didatangi kematian, sudah tampak kematian mendatangi dia, dia berkata kepada Tuhan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda sebentar ya mati saya. Jangan matikan dulu saya, beri saya tangguh waktu sebentar. Untuk apa? Fa'asaddaqa, saya ingin mensedekahkan semua harta saya. Ibu kalau lagi tahu di dokter, enggak usah malaikat maut kasih tahu, dokter kasih tahu, ibu mati mungkin dalam waktu seminggu ini. Ada vonis dokter begitu. Saya yakin ibu paling rajin bersedekah. Ambo apa ibu? Punya dusana. Itu ketika sehat, kikinya masya Allah. Tak tanggung kikinya lebih ibu. Edan. Begitunya lah di rumah sakit lah memang lama nunggu ajalnya pak ibu. Nyawa lah tahu asalnya lah tak kalah mole. Karena memang lah stadiumnya lah tinggi. Ketika nyawa mati itu pak ibu, hanya panggil dusana. Ambil di rumah ya ada mukena, kira mukena aku selalu mari kadang Pak Ibu. Selama aku meminjam tak dapat lah Pak Ibu. Menjelang mati tu nyobagi mukena sado tu Pak Ibu, ambil sadonya. Saya kena orang mau mati segan pula saya bicara. Bersedekah ketika kau mati tak berguna lah Pak Ibu. Tak ada gunanya. Maka Nabi pada ditanya, ya Rasulullah, ayus sadaqati a'zam, apa sadaqah yang paling besar nilainya ya Rasulullah? Kata Nabi, anta sadaqah wa anta sahihun. Sadaqah yang paling besar itu nilainya bersedekah ketika sehat. Ketika sehat itu sadaqah yang paling besar nilainya. Dan jangan kau tunggu menjelang ajalmu datang baru bersedekah. Karena bersedekah ketika sakit atau sudah mulai sakarat, tidak ada nilainya sadaqah itu. Jangan dibagi juga lagi, tidak dibagi kan dibagi orang nanti itu. Tak perlu dibagi, orang pasti membaginya nanti itu.
Makanya Bapak Ibu bersedekah tu ketika sekado ketika sekado pagunu haratu Bapak Ibu ketika pagunu tu bagi. Harta itu dibagi berguna dinilai Tuhan kalau kita merasa perlu dengan harta itu. Itu makanya kata Nabi, ya kan, sedekah yang paling besar juga nilainya juhdul mukil namanya. Begitu bernilainya harta itu bagi dia. Misalnya Pak, ada Abu Rizal Bakri misalnya, bersedekah 1 miliar. Itu mungkin di mata Allah ringan nilainya Pak. Kenapa? 1 miliar bagi dia kecil, sudah harta dia triliunan. Tapi tukang sampah dapat uang 20 ribu sehari mengais sampah Pak. Mengais sampah sehari 20 ribu dapat Pak, nyo sedekahkan 10 ribu Pak. Lebih kadang 10 ribu tukang sampah pada 1 miliar Abu Rizal Bakri itu Pak. Kenapa? Besar nilainya. Bergunanya harta itu bagi dia yang 10 ribu itu Pak. Mungkin yang 10 ribu bisa untuk makan anak-anaknya sekian orang itu Pak. Makanya sedekah itu bukan pada nominalnya Pak. Seberapa berharganya bagi kita harta ketika itu. Makanya orang kikir dia akan menumpuk-menumpuk itu. Ya. Makanya orang kalau merasa hidupnya masih panjang dia akan kikir, dia akan menimbun-nimbun harta itu. Tapi kalau sudah merasa dekat matinya dia tidak akan menimbun harta itu. Itu makanya ada salafus salih, orang-orang salih lu berdoa, Ibu ya Allah, ya harta saya semua hari ini saya lepaskan. Yang besok kirim pula untuk hari esok. Kenapa? Supaya kalau saya mati hari ini tidak ada pertanyaan untuk harta saya hari ini. Makanya Abu Bakar itu Pak menjelang mati semua hartanya disedekahkan, semua disedekahkan, tidak ada yang tinggal lagi. Bahkan budaknya pun terakhir ditanya anak-anaknya, apa harta saya yang masih tinggal, kata Abu Bakar, tidak ada lagi ayah, semua sudah habis saya sedekahkan. Ah, tinggal satu budak lagi yang mengambilkan ayah air ketika sakit, kata dia, dia bebas, hari ini dia merdeka. Kenapa? Saya takut Allah bertanya tentang dia kepada saya nanti di akhirat. Begitu orang-orang dulu takutnya dengan harta itu. Karena mereka kalau merasa dekat dengan mati, harta tidak bernilai. Kita menilai harta penting karena mati masih jauh. Makanya menumpuk-menumpuk-menumpuk itu kenapa? Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia mengira akan kekal di sini. Orang yang merasa dirinya akan kekal, panjang masa hidupnya, kikir dia. Hobinya menimbun-menimbun. Karena ada orang, Bapak Ibu, saya tiup. Ada hobi orang. Kau tiup awal bulan, mencari ATM saja, Pak, cari angko. Ya, tanggal 1, cek saldo. Tidak, bertambah sekian. Itu pulang lagi. Itu saja kerajaannya, Pak. Mencek saldo saya tiup bulannya, Pak. Ah, ha? Itu yang namanya ja'adada itu. Jama'amala wa'adada. Karena dia mengira tidak akan mati. Dia mengira nanti akan hidup lagi itu. Makanya orang-orang dulu itu, Pak Ibu, tidak pernah merasa hidupnya panjang. Makanya Abu apa Umar bin Khattab pernah mau berhutang ke Baitul Mal. Jadi dia mau berhutang, kata bendahara, gimana Amirul Mukminin, ambo ka meminjamlah ya untuk belanja itu anak-anak ambo. Kesbon namanya itu. Bayinya Pak, besok potong gaji ambo bulan besok. Kan Umar digaji negara tuh. Ah, bulan besok potong gaji saya. Apa kata bendahara? Umar, siapa yang menjamin engkau hidup sampai awal bulan? Kata Umar, tidak ada. Nah, kalau begitu, tidak usah, kata Umar. Sampai awal bulan pun mereka tidak yakin hidup. Apalagi sampai 7 balik tahun. Kadang kok berhutang sampai 20 tahun bagi Pak. Ya, tak, Pak. Ya ada sebagian kita nih Pak berhutang sampai 20 tahun. Dia yakin hidup 20 tahun. Padahal pensiun Pak. Oh jangan tuh Pak. Ya, jangan merasa hidup panjang. Nah, itu maksudnya yahsabu anna ma lahu akhlada. Kala la yumbazanna fil hutamah, orang yang tadi yang lumaza, yang humaza, yang hidupnya menyakiti perasaan orang, yang orang kalau dia bicara tersakiti, maka akan dicampakkan Allah ke dalam neraka hutama. Tahukah kamu apa itu neraka hutama? Narullahil muqadah, api Allah yang dibakar. Masalah Bapak Ibu ya. Neraka itu alat pembakar. Alat pembakar itu neraka. Neraka yang alat pembakar itu dibakar dulu. Dalam sebuah riwayat disebutkan Bapak Ibu, api neraka itu dibakar selama 3000 tahun. 1000 tahun dibakar warnanya merah, 1000 tahun dibakar warnanya putih, 1000 tahun dibakar warnanya hitam. Jadi neraka utama itu dalam sebuah riwayat disebutkan warnanya hitam pekat. Dan api yang paling panas itu warnanya hitam. Kembang api, Ibu, ragam-ragam warnanya.
Ada putih, kuning, merah, ada biru, ada hijau. Satu-satunya warna api, kembang api yang tidak bisa dibikin manusia warna hitam. Kenapa? Api yang paling panas itu warnanya hitam. Dan api utama ini kata Nabi, itu warnanya hitam pekat. Karena dia dibakar selama 3000 tahun. Makanya Masya Allah, tidak akan kuat kita menghadapinya. Dan yang dibakarnya apa? Masya Allah, allati tataliu alal afidah. Yang dibakar itu hatinya. Dalam surah An-Nisa ayat 56 kata Allah, api neraka itu hanya membakar kulit. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika hangus kulit, diganti kulit baru. Hangus kulit, diganti kulit baru. Apa artinya itu, Pak Ibu? Penduduk neraka hanya dibakar kulitnya saja. Kulitnya hangus, ganti kulit baru. Kenapa kulit yang dibakar? Karena yang merasakan perih kulit. Maka diganti kulit baru, sakitnya baru. Kulit baru, sakit baru. Jadi jangan Bapak Ibu kira, bayangkan nanti orang masuk neraka hangus jadi abu. Enggak, kulit saja hangus, datang kulit baru. Kenapa? Liyazukul azab, supaya sakit tarik. Ibu kalau luka dalam, kena pisau dalam lukanya, enggak sakit tuh. Coba terkelupas aspal, tangan Bapak Ibu tuh, Bapak Ibu tuh, ya kan jatuh dari motor itu, takalupe kulit Bapak Ibu. Rasanya padih, nak tanggung padih. Kenapa? Yang merasakan perih itu kulit. Karena itu penduduk neraka yang dibakar kulit. Kullamana dijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Hangus kulit, ganti kulit baru. Jadi penduduk neraka itu merasakan perih terus. Kenapa? Kulitnya baru terus. Kulit baru terus. Diganti lagi. Dan kulit yang ini beda dengan kulit yang kemarin. Kalau beda kulit, beda rasa sakit. Begitu terus tuh Pak Ibu. Kecuali orang yang lidahnya suka menyakiti orang dan suka menekan orang, maka neraka menembus ke hatinya. Allati tattali'u 'alal afidah. Kenapa neraka menembus ke hati dia? Kenapa tidak cukup kulit dia yang dipanggang? Karena di dunia hati orang sering dia sakiti. Di dunia hati orang sering panas dia. Di dunia perasaan orang sering nyala karena dia, maka sekarang hati dia dinyalakan Allah. Itu spesial tuh Ibu. Kalau yang lain, api neraka hanya membakar sampai kulit. Orang yang lidahnya sering menyakiti orang, sering menghancurkan nama baik orang, sering memfitnah orang, sering membuat orang tertekan, maka nerakanya tidak ke kulit, tapi masuk ke hatinya. Allati tattali'u 'alal afidah. Karena di dunia hati orang sering panas karena dia, sekarang hati dia dipanaskan oleh Allah dalam neraka utama. Begitu dahsyatnya azab bagi orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Itu makanya hati-hati dengan lidah tadi. Ya. Karena spesial azabnya. Tempatnya spesial, neraka paling bawah, apinya pun spesial. Apinya dipanggang dulu. Dan apinya itu pun Masya Allah tidak hanya membakar kulitnya, sampai membakar ke hatinya. Yang penduduk neraka tidak begitu, hanya sampai kulit. Nah itulah makanya Bapak Ibu, di zaman era sekarang ini, era digital sekarang, hati-hati kalau berkomentar. Jaga lidah dan ujung jari baik-baik. Yang tak bermanfaat tak usah bicara. Ya, nah, makanya humazah dan lumazah tadi siapa? Perempuan. Itu maka kata gantinya, dia katanya disebut pakai kamar buta. Bok yang suku mengecik mereka ibu-ibu. Aduh. Nah, mulai hari ku ibu-ibu, tolong jago-jago lisan ibu. Ya, kan tidak perlu jangan mengecik jo, tidak urusan awak jangan tanya, jangan kepo. Kepo kok tidak boleh. Ada orang kepo, Pak Ibu, satu urusan orang yang komentari. Maka ada acara TV namanya, ni kita kepo. Ya. Tidak boleh tuh, tidak ada acara TV itu kan? Nih kita kepo gitu kan? Kepo tuh tidak boleh. Apa urusan kita? Urusan orang? Tidak penting itu, ya? Gitulah. Nah ini Bapak Ibu ya, dapat jam 10 satu jam ya. Kalau tidak dapat tanya lagi, kita tutup begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.